Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali kita dalam pelajaran renungan pagi. Sebelum kita lanjutkan pelajaran renungan pagi, mari kita berdoa kembali. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan, bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Izinkan kami Tuhan datang menyembah Engkau dengan bertekuk lutut menghampiri hadirat-Mu seraya membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Jumat 24 Februari 2023, yang berjudul Dalam Kehendak dan Hukum Tuhan. Ayat intinya terdapat dari Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya, lalu aku berkata, sesungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya, yang penuh kasih di atas dunia, adalah satu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Dikutip dari khotbah di atas bukit halaman 59-60. Sejak kecil, ia digenggam oleh satu maksud. Ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang-orang lain. Dikutip dari Alfa Omega jilid 5 halaman 60. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun, dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 5 halaman 58-59. Ada juga orang yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau ia ada, akan tetapi banyak juga orang yang menghindari dia, sebab mereka tertemplak oleh hidupnya yang tidak bercela itu. Teman-temannya orang muda membujuk dia supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Ia pintar dan selalu bergembira. Mereka merasa senang kalau ia ada, serta menyambut gembira anjuran-anjurannya yang selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati
dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Yesus menjawab, ada tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu? Dalam hatiku, aku akan menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti senda gurau anak-anak muda Nazaret, ia berkata, ada tertulis, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 14-16. Dikutip juga dalam Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 82-83. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan yang terbaik bagi kita sepanjang hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu tak terbatas untuk kehidupan kami. Engkau selalu baru tiap pagi mendengungkan firman yang begitu indah di dalam sanubariku. Amin. Berkati kami Tuhan, ajari kami untuk melangkahkan kaki kami lebih hebat lagi ke depan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.